Assalamualaikum. Hai, selamat raya. Selamat raya. Rohnya mana, Mbak? Taman Jurong. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. Masuk sama aku ya. Halo teman-teman, selamat siang. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat-sehat dan bahagia selalu ya, dimanapun kalian berada. Dan hari ini hari Minggu, aku mau berhari raya lagi nih ke rumah teman aku. Dan sekarang kita lagi di depan carpark sini. Ini kita lagi nunggu suamiku lagi ambil mobil ya. Halo sayangku. Hari ini couple lo. Couple ya. Couple lo. Finally, kita pakai baju warna sama. Warna sama ya, tapi sebenarnya bukan seragam sih. Dan hari ini kita pergi ke dua tempat ya. Lebaran di rumah dua tempat nih. Yang satu itu di Tampines, yang satu lagi di Bedok. Terus, Bedok sama Tampines itu kan jaraknya berdekatan ya, sang ya. So, kita mau beraya di yang ke Tampines dulu. Baru ke yang di Bedok. Waktunya kita bagi-bagi ya, karena kan sekarang kita perginya jam 1.30 nih. Jadi nanti sekitar jam 6-an gitu kita harus sudah sampai di rumah. Terus hari ini suamiku juga lagi ada appointment. So, nanti kamu antar kita baru pergi kerja, lepas itu jumpa aku lagi di Tampinesnya. Duduk sebentar baru kita pindah tempat. Oke. Okay? Nanti kita bakal ketemu ramai dengan orang Indonesia yang ada di Singapura. Kita udah sampai di Tampines Shopping Street. Ini berarti deket lagi ya. Aku sudah sampai dan suami aku cuma nganter doang. Nanti dia langsung kerja ya. Appointment-nya tuh jam 2.30. So, aku sama anak aja naik. Ayo, let's go. Bye, sayang. Ya, bye sayang. Bye. Bye. See you later. I think the lift is this side, not this. Ya, sini kok. Oh, ini nih, bener nih. Ya ampun, baru bener nih. Yuk, go lah. Yuk, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Kok? Masuk vlog ya. Masuk vlog ya. Hai, selamat raya. Selamat raya. Marah batin. Sama-sama. Halo, adek. Sofia. Selamat Hari Raya. Salam dulu. Appointment, selamat Raya. Thank you for ada, coming. Ada appointment nanti datang ke sini. Ya, selamat Raya. Halo, selamat Raya. Sama selamat Raya. Siapa lagi? Oh, baru datang ya? Oh, baru datang. Oke, selamat Raya. Kawan anak. Oh. Iya. Salam dulu. Koko. Salam. Oh, terpesona dia. Terpesona. Tengok kokonya hengkel. Salam dulu. Terpesona dia. Salam. Siapa ini? Dia pikir ini siapa? Halo teman-teman. Ini masuk YouTube ya, Mbak ya? Masuk ke vlog aku ya. Ke sini dapat teman baru lagi. Halo. Hai, namanya siapa, Mbak? Siti. Enggak taunya dia pun tinggal di Jurong. Tapi di Jurongnya mana, Mbak? Taman Jurong, itu deket lah dari rumah aku paling 10 menitan, nggak nyampe 10 menitan lah kalau driving ya. Tetangga tapi ditemenin pula ketemu. Ketemunya di sini, di Tampines. Ya itulah, ya. Yang dalam kehidupan. Iya. Mudah-mudahan langgeng ya. Langgeng. Ini baru ketemu tapi ngomong-ngomong 4 tahun lagi dia malah pindah ke tempat lain. Selamat Hari Raya. Maaf lahir batin ya. Iya, sama-sama lahir batin. Hai, selamat Hari Raya.
Gede banget udah. Cantiknya. Ini si kembar. Oh, ini kembar. Oh. Ya ampun. Sudah udah. Kita udah berapa tahun enggak jumpa ya? Makanya kan. Apa meneh iki? Belum pernah ke sini. Wene wene ya Allah. Masuk vlog aku. Oh, lagi nge-vlog ya. Iya. Oke, okay. And no chili, no chili. You with the tissue lah. Apa itu Mbak? Sup tulang. Sup tulang. Nah, sendoknya emang Mbak Wiwit pandai ini kan masak. Enjoy Mbak. Bawang itu? Bawang gorengnya mana? Bawang gorengnya di sana. Ini nih. Ah kan? Daun seledrinya. Hei, pelan-pelan. Di kulkas. Jangan lupa. Wah, mantap ini. Di kulkas sayang, bawang sayang. Mesti coba. Wajib nanti, oke. Okay. Kita sekarang masuk dapur. Mbak Wiwit sebelah sini nih. Ini lagi goreng apa, Mbak? Bakwan. Nih, untuk bakwan kan enaknya ini dimakan. Indonesia punya makanan nih, ha. Yes. Sayur digoreng. Campur. Ada wortel, udang. Aha. Ada udang juga? Ada udangnya kecil-kecil, ya. Nggak nampak, loh. Kok bakwan ada udang ya? Enak lah. Jadi ada bau seafoodnya ya, Mbak ya? Ada bau seafoodnya. Ini kalau bakwan enaknya dimakan panas, jadi pas tamu datang digoreng. Gila, kok nih. Panas juga ini. Mbak Wiwi juga masak ini nih. Apa ini namanya? Sup tulang nih. Wah, ini kalau kalian suka, ini mesti kalian bakal ngiler ya. Tulangnya kan berat tuh kan, jadi tenggelam tuh. Aku jarang sih makan-makan kayak gini. Disup. Ini aku kalau buat acara nggak ketinggalan ini. Mesti ada? Mesti ada. Tapi Mbak Wiwit pandai masak, oke lah. Kemarin sebetulnya sudah nggak mau buat, tapi ada kawan request sudah kasih lah. Mbak Wiwit memang tiap tahun open house ya? Kalau sehat, open buat. House. Mm-mm. Setiap tahun. Biar ketemu silaturahmi kan. Pasal kalau nggak buka kan nggak datang orang ke rumah. Ah benar. Lagian kita ketemu tuh setahunnya sekali. Setahun sekali Mbak ya. Padahal satu kota ya. Iya, padahal tinggal deket-deket aja ya. Tapi ya begitu memang udah apa sih namanya? Pasal sibuk kan. Sibuk benar. Sibuk kerja masing-masing. Jadi waktu Sabtu Minggu yang nggak kerja itu spend time sama family. Ketimbang temen. Sampai raya. Mantap udah. Sampai raya. Iya. Takut. Cuci. Cantiknya. Sampai raya. Sampai raya. Sampai raya. Mbak salam kenalan dulu Mbak. Namanya siapa Mbak? Kina. Kina. Kina Onia. Oh, Kina. Jadi aku gara-gara kesini ketemu sama Mbak Kina. Gara-gara sih. Ya gara-gara kesini Mbak. Gara-gara lebaran di sini sama ketemu nih. Oh, okay. Tuh. Apa ada apa? Priok. Priok besar. Yang kita jual. Perform nice. Weh, bakwan udah mateng. Wah. Weh, bakwan udah mateng sih. Cepat ambil cepat. Oh, buruan. Laris manis ini. Wah. Kita udah ngambil tulang, anak. Waalaikumsalam. Udah sampai sini. Ya dong, awal aku Mbak. Dari tempat Mbak Sonia ya. Sampai raya Mbak. Dari Sonia tadi. Dan Mbak itu semua? Mbak Dini semua? Dini tak tahu. Kayaknya tak tahu. Loh kok bisa? Mbak, selamat hari raya Mbak. Ya piye iki, piye iki? Men ke syuting. Selamat hari raya Mbak. Terakhir ketemu tempatnya Mbak Yanti ya. Oh iya, Mbak ketemu Mbak ini. Aduh, itu Pak Bu. Halo, ketemu Mbak Sumi di sini. Mbak Yanti. Ini ya yang enggak pergi. Iya, dia pun enggak pergi. Saya bilang kalau Bu Ibu sama Mbak Yanti. Dia bilang ada yang enggak. Masya Allah. Alergi kan sama Wiwit. Aku bukan alergi. Apaan? Rezeki.
Iya, lupa. Ada yang ada. Udah lo. Ini harus. Salam kenal ya, Kak. Iya. Salam kenal lagi berarti. Masuk di vlog aku ya. Halo teman-teman, dapat teman baru lagi di sini nih. Namanya siapa, Mbak? Dewi. Dewi dari Karawang. Sebenarnya sama-sama Sunda sih ya. Tapi saya blasteran Sunda Jawa. Oh, Jawa. Itu pernah melihat di mana? Orang waktu di Mbak Anissa juga kamu ada kan? Iya, ada. Iya, di YouTube. Itu kadang ada di Instagram ya. Sometimes Instagram, Facebook. Sometimes ya. Tak ada kerjaan. Iya, Cina juga kan? Iya. Iya, selalu kayak itu hari pernah kamu drive kemana ke Johor ya? Saya sering ke Johor. Iya, Allah. Ketemu di sini. Tambah lagi? Iya. Masih banyak. Mau nambah. Rencana mau tambah lagi. Tuan rumah ada acara, game. Nih, semua uang nih. Game ampau. Game ampau, oke? Okay? Dimulai? Sini ambil satu-satu cepat. Tarik ya. Tapi ternampak. Di dalam ada 2 dolar. Ada 6 dolar, ada 4 dolar. Tengok lagi di mana. Wah. Tarik. Wah. Finally 10 dolar. Siapa main sini? Selamat. Coba ini dapatnya berapa, Dek? Wah. 10 dolar. Adik. Coba Adik dapat berapa? Wah, 5 dolar. No bet. Sofia udah. Ada di sini satu. One. Dia ambil. One. Tarik. Adik. Iya. Tarik. Takut deh. Habisnya banyak nyung deh. Berapa dapatnya? Pelan. Ye, lumayan. Kakak kembar. Kakak kembar. Coba. Try your luck. Dapatnya berapa coba? Ini berolah nih. Kayaknya nampak lu doang. Wow, good. Good luck, Le. Satu lagi. Ini kembar satu lagi dapatnya berapa coba lihat. Berapa? $2, no bad. Beli es krim. Tarik. Wah. Beli es krim boleh. Berapa? $5. Selamat. Oh, ini kakak. Mana? $2. Ambil air mandi. Oh, $5. Oke, okay, Cin ya. Yaten. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dulu, Titi ya. Bismillah. Wah, $2. Oke, okay, very good lah. Wah, $10. Wait, Cin ya. Anakku nggak mau, jadi aku yang milih ya. Cin jadi mamanya. Aku cek dulu ya. No, aku M dulu. Oke, tak apa. Yang tengah. Ih, jangan kasih tahu lah. Katanya yang tengah. Oke, aku ambil ini. Bismillah. Wah, oh, dapet. $5. Thank you. Dulu. Iya. Wah, $2. Berapa? 6? 10? Wah, berapa? $4. Berapa? Ganti Mbak Yanti. Berapa? Wah. Let's get it. Baik, sampai aja. Ya. Tada. $2. Oh, $4. Ibu, Mas Sofia birthday. Yeah, yeah. And also wow. Congratulations. Sebelum pulang ambil foto dulu. Enggak, detik-detik mau pulang, mau pamitan minum air dulu. Sekarang udah jam 4, kita mau pindah ke tempat lain ya. Koko mau minum air gak kok? Mbak, aku mau pamitan ya. Mau pamitan.
mau pamitan. Dek, this for you. Mbak, siapa namanya? Mbak Wiwit. Aku mau pamitan pulang. Udah jam 4 belum ke rumah sana. Nanti takutnya. Oke, salam aja. Ya, salam buat mau pamitan ini loh, tuan rumahnya loh. Yuk, sampai ketemu lagi ya. Ternyata ambil video deh. Malu gue. Sampai ketemu lagi ya. Oke, jumpa lagi. Gak tau ketemu mungkin setahun lagi atau ya. Kapan ya. Yuk, pamitan dulu yuk. Yuk, sampai ketemu lagi ya. Halo. Sorry. Mika susah kan kalau mau cipika-cipiki ya. Cipiki-cipiki. Mulai dulu ya. Susah nice tadi sama you. Mbak. Ya, yeah, nice to meet you too. Yeah. Sampai ketemu yuk, lagi. Ayo. Oh, ini tadi semua sini dulu ke sana. Iya, enggak tahu, Kak. Aku pikir ya, take care ya, enjoy ya. Nanti anak balik mau pindah rumah. Yuk, Kak. Sampai ketemu lagi ya. Good. Ya. Kalau tahu tadi kan aku ke sana dulu baru ke sini. Telepon. Kasih ada telepon. Ada. Jauh daripada boleh kasih. Enggak tahu. Ya, lagi. Oke ya. Bye-bye. Kau ditinggal itu. Kau enggak mau pulang ya? Belum pulang sebentar lagi. Jangan pulang dulu. Tadi ini dipunya makan di sini. Di kos hujan kan, terus pindah di sini. Go get some drink. Oke. Bye-bye. Bye sayang. Makasih. Makasih jamuannya enak. Eh kamu tak? It's okay, itu cukup. Oke, bye-bye. Ini malah hujan ya, kan nih di bawah basah nih. Tuh. Kita lagi nunggu suami ambil mobil ya, sebentar ya. Untung di Singapura tuh di mana-mana ada shelter, jadi nggak usah bawa payung pun nggak bakal basah gitu ya. Tapi menit ramai.